Ya, patut kita syukuri. Alhamdulillah, kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan, dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Pak, ada laga tandang lagi evaluasinya apa? Wah, itu evaluasi bagian pelatih ya. Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian bagian nonton dan menang dapat poin, itu aja. Tadi kan mengajak cucu-cucu juga nih Pak, gimana? Apa? Tadi ngajak Etes ya Pak? Oh biasa ikut. Seru ya Pak? Sangat antusias. Hai. Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan Pak? Hah? Secara umum permainan timnas memuaskan. Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. 24. Ini hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat satu poin. Makasih Pak. Soal ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih.